Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-121 disambut baik oleh Kepala Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak. Kegiatan ini dinilai sangat membantu masyarakat dalam menunjang transportasi sekaligus mendorong peningkatan usaha masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Kasiau Raya, Kecamatan Murung Pudak, Ada Rayadi, saat diwawancarai usai kegiatan bakti sosial pada pembukaan TMMD ke-121 Rabu 24 Juli 2024. Ada Rayadi menjelaskan bahwa pembangunan jalan yang menghubungkan antara Desa Kasiau Raya menuju Desa Kasiau sepanjang 2,4 km dan lebar 6 meter melalui program TMMD sangat dinantikan masyarakat. Pasalnya selama ini masyarakat harus menempuh jalan yang cukup jauh apabila ingin menuju ke Desa Kasiau atau ke arah perkotaan. Adanya akses jalan baru ini pun juga dinilai mampu mendorong perekonomian baru masyarakat. Tentunya sangat membantu, karena ini dulunya kan termasuk rawan terhadap hal-hal yang sifatnya tidak menguntungkan terhadap masyarakat. Nah, dengan adanya akses jalan ini dibuka, otomatis banyak manfaat yang bisa dipetik terhadap masyarakat. Nah, khususnya di bidang transportasi, dengan adanya jalan ini kan cukup mudah. Nah, kalau dari dulu kan mutar, jalan itu memerlukan waktu yang sangat jauh. Nah, di sisi lain juga dengan adanya akses jalan ini dibuka, otomatis lahan-lahan yang selama ini tidak disentuh oleh masyarakat karena keadaan jalan tersebut, ini setidaknya kan bisa memotivasi masyarakat. Jadi lahan-lahan tidur itu bisa dibuka baik untuk tanaman perkebunan, untuk kultura, tanaman pangan. Ada menambahkan untuk mendukung masyarakat agar memanfaatkan lahan di kawasan jalan baru tersebut, pemerintah Desa Kasiau Raya akan memberikan bantuan uang tunai sebesar 3 juta rupiah untuk membuka lahan dan bantuan pupuk serta obat-obatan untuk tanaman. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.